Penampungan BBM SPBU Godong Grobogan Jawa Tengah diduga bocor hingga menyebabkan dua rumah di belakangnya hangus terbakar. Kebocoran BBM meluber ke selokan yang mengalir hingga pemukiman di belakangnya. Video amatir ini memperlihatkan api membakar selokan di samping SPBU Godong. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan apar. Namun, api tetap saja berkobar. Tidak selesai sampai di situ. Ternyata, api menjalar hingga 200 meter sehingga membakar dua rumah milik Rikun dan mertuanya yang ada di belakang SPBU. Diduga, ada kebocoran dari penampungan BBM yang mengalir ke pemukiman di belakang SPBU melalui selokan. Pemilik rumah tidak mengetahui pasti api berasal dari mana. Namun yang pasti, dia mencium bau BBM di selokan sebelum api membakar rumahnya. Itu airnya itu biru. Nah, istri saya kan mau masak, lihat ke jendela belakang. Lupa, kok ada airnya kok biru. Istri saya, wis bu, ojo masak sih. Dimatiin lampunya, kan apa? Itu gasnya itu loh dimatiin. Saya keluar udah ada api pak di luar. Itu udah dari mana tahu api itu? Mungkin ada orang lewat buang puntung rokok, nggak ngerti itu. Upaya pemadaman cukup lama, lebih dari 2 jam. Setelah padam, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi mengamankan sampel air selokan yang diduga bercampur dengan BBM. Kami dari kepolisian tadi mendapat laporan dari masyarakat, intinya pada hari Jumat pukul 08.45 ada kebakaran rumah, ya. Ada kebakaran rumah di RT 18 RW 3 di Sanggodong. Demikian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemilik rumah berharap ada tanggung jawab dari pihak SPBU. Eko Agung Suryanto, Semarang TV.